sandal ini. Dulu tempat aman ya. Bila sakit orang itu jenis sehingga tempatnya masih sama. Sehingga tidak banyak ceritanya. Hanya ceritanya begini. Ketika saya di sini gajinya itu 16.960. Gitu ya Pak? Ya. Kira-kira yang hampir sama ya. Di sana ini bayarnya 16.900 juga. Tahun berapa? Tahun 81 saja. Ya, satu separi ya. Tapi kalau sekarang ya sudah besar kalau yang Bapak bayar sekarang. Kemudian saya pensiun tahun 2014 awal, sehingga saya ini sudah tahun yang keempat. Hanya saya sering bantu-bantu teman di KKB, di bidang ya administrasi atau komputer, baik itu Excel, PowerPoint, maupun internet, sehingga teman-teman itu mendapat sedikit kemudahan. Walaupun dia keluar kota agak sulit untuk diajak cepat gitu, mungkin lambat sekali. Bahkan kadang-kadang ada yang mengeluh, mau berbicara sama saya itu mudah kok, berkonyol. Karena di luar berhasil, mereka kecilnya tapi sama bobios gitu, karena mesti berjalan gitu. Dan itu sampai sekarang, gitu. Termasuk menyakit suara-suara latihan ujian maupun UTS sebagainya. Karena dengan tulis Arab dan sebagainya itu tidak semua orang bisa tahu. Sehingga kalau saya ngerti sesuatu masih sok oke hanya ngerti. Gue nih anak orang itu cuma aja nulis, ngopi aja dari komputer. Ternyata masih begitu. Sehingga sampai sekarang saya masih kadang-kadang ngajari cara ini dari soal biar cepat dan rapi gitu. Jadi kan diketik bahwa rapi, ABC-nya masih tempel di gitu. Lalu dari gue pulang dan rapi, cepat sekali. Tidak usah menulis di kertas dulu, langsung di komputer. Itu ya sedikit apa yang saya sampaikan untuk memang hobi saya ya. Sehingga sampai sekarang itu saya masih hobi untuk kayak video yang panjang seperti ini, kemudian Photoshop ya. Saya pernah coba-coba iseng-iseng misalnya untuk rekam mono pakai negara menit ini misalnya gitu. Satu orang itu bisa dimodifikasi dengan bentuk yang macam-macam. Misalnya saya pernah coba itu yang misalnya ini pajaknya saya ambil gantinya dan ini sebenarnya bisa atau buri ini dengan bawahnya kita ganti dengan celek yang lain bisa sehingga seperti saya pernah mengatakan wah saya ini sebenarnya orang yang membahayakan ya. Bisa jadi karena orang satu bisa yang modifikasi dengan teman-teman mungkin seperti kasusnya apa itu pada ya Rizik ya disukai dengan karena bisa foto itu dimodifikasi atau dimanipulasi dan masih banyak software-software yang lain yang kadang-kadang saya tawarkan pada teman-teman ketika peralihan 2006 dengan 2013 itu teman-teman itu masih kesulitan nilai ya Pak Yudhya. Akhirnya dan tapi tidak lupa sabar baik. Oke, cepat berarti. Ketika itu, Pak, kok gue buka sih satu tas ya Pak? Gue mau nilai biji yang cile-cile ya, dia tiga itu tas lagi. Iya Pak, gue cekir, tas kabe. Ini ya Pak, gue. Manipulasi. Akarnya, bener sih ngomong ya, ini kan gak baik. Barangkali itu saja. Dan saya sekarang menjadi tiga.